Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Plesia for You. Halo kalian, semoga kita kembali dan gue sangat happy banget karena sekarang akan segera premier NCT Dream Hello Future music video. Mungkin ada kalian yang udah melihat sedikit dari lagu ini karena gue udah sempat membawakannya di suatu acara musik. Tetapi gue sama sekali gak melihat acara itu. Gue sama sekali belum tahu gimana kah nanti musiknya. Gue cuma mau lihat teasernya aja. Jadi gue semakin penasaran guys. Untuk kalian semua part and gen yang melihat seluruh, kasih gue tap NCT gue disini. Atau kita start of play seluruh, kasih gue tap NCT disitu. Oke semuanya, pinggung pengetahuan gue, pilih ke gue. Silahkan ini kita coba untuk play sebesar mungkin, oke? Oke, di saat itu sudah ada premiernya. Kita akan segera melihat full dari Hello Future. Gue sama-sama guys. 3, 2, 1, let's go NCT Dream. Oke, okay. Textnya udah. Oh, colorful sekali. Mark. Oh. Beatnya. Ya kayak lagi di stadion. Oke, gue mesti membaca teksnya. Jamin. Seperti biasa, konsep Dream colorful dan playful seperti ini. Oh. Oh. Tuh kan ada kuangnya lagi nih, sama seperti Aespa. Wah, kayaknya nyambung nih guys, teorinya nih guys. Ada kuangnya ini. Asik. Oh, ini begini. Menurut gua, ini mereka syutingnya di kayak stadion bola seperti ini kayak apa karena lagi hype juga yang Piala Dunia atau apa tuh yang Euro itu kayak sepak bola. Gua kurang ngikutin sepak bola tapi sekarang kan lagi kayak rame pertandingan sepak bola di TV. Apakah mereka sedang mengangkat tren itu? Karena makanya mereka juga syutingnya di stadion bola. Bentar guys. Gue mesti lebih fokus untuk mendengarkan riffnya nih guys. Wow, Jaemin sweat juga. We go way up. Oh, gue lupa guys. Gue lupa mengeluarkan gambar Jisung. Let's go. Oke, okay. Geno. Oh siap, kacamatanya. Guys, gua nggak bisa fokus baca teksnya karena terlalu menarik MV-nya guys. Isung. Duh, entah kalau anjir lah. Gue masih terpaku dengan riff yang na 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 na. Ini guys, kata guys. Na 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 na. Don't worry about anything. Oke. Liriknya bagus. Kayak semacam motivasi gitu. Wah, banyak juga ya rap partnya lumayan banyak. Keren. Oh, turun. Kita masuk ke bridge-nya bagian Ryan Jun dengan juga Chandler seperti biasa. Jadi kalau rap ada Jisung yang swag, ada Jeno, ada Jaemin juga Mark. Kalau yang bagian melodi gini ada Chandler dan juga Haechan dan juga Renjun. Gue mesti menghargai Haechan vokalnya. Wah gila, swag banget, swag. Asik.
Rihanna Wake You Up. Dance-nya itu. Sedap. Mantap. Keren banget. Sedap. Gokil. Keren. Mantap. Guys, itu saya, It's a Dream and Hello Future. Gila. Vibe-nya asik banget, happy banget, sangat colorful juga MV-nya. Gue sangat suka konsep MV-nya dan juga outfit mereka yang kayak colorful, playful, fun gitu, seperti konsep Dream seperti biasanya. Dan juga gue suka MV-nya karena ada beberapa CGI gitu, beberapa animasi. Lagunya gue suka banget karena ada bagian swag-nya yang bagian rap-rap yang cukup banyak, dan juga ada juga bagian melodi, bagian juga yang beat rap yang sangat-sangat enak banget didengarkan. Aransemennya gue suka banget. Dan gue pasti akan mendownload lagu ini di HP gue, pasti guys. Setelah kalian sempat netizen, gimana menurut kalian lagu ini? Keren banget kalau menurut gue. Setelah kalian sempat sekalian subscribe, kalau gue akan masihkan cuma hal-hal yang ceritainya. Dan juga bekas komunikasi, kalau tetap mereka. Kalau komen di bawah, nanti gue coba baca semuanya, oke? Okay? So, netizen, thank you, dan see you di semuanya tentang NCT lainnya. Bye-bye.